Mobil yang membawa Direktur Utama PT Semen Kupang Abdul Majid Nampira dan Direktur SDM Melai langsung diserbu dan menjadi sasaran amarah ratusan karyawan PT Semen Kupang. Tak berhasil menurunkan para direksi, mobil pun menjadi sasaran. Para karyawan sempat melempar pot bunga dan menendangi mobil direksi. Tak hanya itu, karyawan PT Semen Kupang yang telah dirumahkan sejak 28 Juni ini terus beraksi tanpa dihalangi polisi yang hanya berjumlah 7 orang. Kericuhan mereda setelah Beni, Direktur Pemasaran PT Semen Kupang, mengancam tidak akan mengikuti rapat tripartit untuk mencari solusi. Sejumlah karyawan mengaku Maret 2007 lalu, PT Semen Kupang dinyatakan bangkrut dan mendapat suntikan dana dari Kementerian BUMN sebesar 50 miliar rupiah sebagai penyertaan modal pemerintah. Namun dana penyehatan perusahaan itu sebagian besar disinyalir hanya untuk membayar hutang. Selama 3 bulan terakhir gaji karyawan tidak dibayarkan dan selama itu pula direksi tidak pernah mau bertemu dengan karyawan. Ini baru hari ini lihat mukanya direksi ini? Iya, baru hari ini. Selama ini dari dia mulai keluarkan itu surat untuk merumahkan kita tanpa membayar hak kita, ini hari baru dia kelihatan. PT Semen Kupang telah berhenti beroperasi sejak Maret 2008 dan seluruh karyawan yang berjumlah sekitar 800 orang telah dirumahkan. Mereka menuntut pembayaran gaji segera dilakukan. Hingga saat ini pertemuan antara direksi di Disnaker Trans dan pihak DPR RI masih berlangsung. Dari Kupang NTT, James Willem Ratu melaporkan.